Halo Sobat Budget Minim. Balik lagi dengan gue Vicky di channel Traveling Budget Minim. Sekarang gue lagi masih dalam edisi gue di puncak. Pokoknya gue lagi di puncak. Gue pengen ceritain review, bisa dibilang, ke kafe yang rekomend di puncak. Namanya Kopi Kabut. Ternyata gue kira itu tempat kopi aja kayak biasanya, cuma namanya Kopi Kabut. Ternyata ini kalau gue lihat, ini mah semacam seperti kalau di Jogja ada namanya Heha Sky Ocean atau Heha Sky View. Kalau di Bandung ini kayak floating market, kayak farmhouse. Pokoknya areanya luas, ada tempat anak-anak bermain, ada tempat-tempat untuk foto. Pokoknya kalian lihat aja videonya gimana, suasananya gimana, semua ada di video ini. Harga tiket yang terbaru berapa, semua ada di video. Stay tune terus di channel Traveling Budget Minim. Oke, okay, thank you. Guys, sesuai yang tadi gue bilang, di video kali ini gue mau bahas tempat ngopi-ngopi keren di puncak Bogor. Pokoknya tempatnya Instagramable banget. Namanya Kopi Kabut. Untuk lokasinya nanti gue taruh di deskripsi, kalian tinggal klik aja titik koordinatnya. Atau Sobat Budget Minim juga bisa cek video ini, gue ada nunjukin perjalanan gue motoran ke lokasi Kopi Kabut di puncak. Yang pasti dari puncak pas ke Kopi Kabut ini cuma 2-3 kilo aja, nggak jauh dari puncak pas. Kira-kira gimana ya jalanan, lokasi jalanannya bagus nggak? Kalian cek video ini. Oh ya, kalau gambar videonya kurang mulus gitu, dimaklumin ya, gue lupa bersihin kaca kameranya. Oke, stay tune ya, thank you.
Jalan. Masuk bayar. Iya. Saya cuma mau kopi. Jadi kalau ngopi bayar berapa? Tiket masuknya 25. Udah dapat kopi belum? Belum. Masuk doang. Ya. Masuk doang. Udah dapat wahana-wahana? Belum. Cuma masuknya doang. Gede juga ya tempatnya. Segede ini, gede. Iya. Ini 25, 20, 20 helikopter 25. Kalau hari weekend sama? Beli dua? Di weekend? Ini jatuhnya apa ya? Weekday 25? Beda 5.000? Kopinya berapaan di dalam? Harga kopinya berapa? Atas nama siapa? Vicky. Apa? Wahana, restoran. Enggak, saya enggak wahana, mau ngopi dong. Restoran, kopi shop juga sama. Dan ini selat Jumat, kita buka lagi jam 1 siang. Enggak masalah. Kan bentar lagi jam 1. Buka, bukanya. Hah? Bukanya jam 1. Jam 1 ini ya, setengah.
glamping kayak begini baru tuh. Emang gini tempat kita. Lu tenda anjing. Tendanya tapi gede. Tendanya ini kan gede. Kayu, rumah kayu. Ini mah bukan tenda kan. Ini glamping atasnya tenda tuh. Tapi enggak ada air sungai. Glamping itu di mana ada air aliran sungai. Juga enggak begitu maksudnya. Ini mantep tuh anjing, ada balkonnya langsung view ya situ. Shot. Di belakang gue sekarang ini ada glamping ya, apa rumah kayu. Di sini jadi wisata ini ada penyewaan untuk hotelnya atau rumah kayunya lah, semacam glampingnya. Untuk harga gue kurang tahu ya, mungkin coba nanti gue cari tahu. Kalian cek aja di sini ya, kalau gue udah tahu harganya pasti gue tulis di sini. Untuk semalam berapa duit? Cuma gue kesini tujuannya bukan mau glamping, cuma buat teman-teman subscribe yang mau glamping di sini ada gitu. Kalian mau nginep di sini ada. Cuma kalau gue di sini cuma mau ngopi aja, sembari ngeliat-liat pemandangan. Nah kurang lebih kayak gini nih gambarnya. Jadi di sini nih ada kayak buat barbecue nih. Kalau menurut nih kamera jelas ya, bisa bakar-bakar kalau malam. Mungkin fasilitas dari manajemen untuk penyewaan sini. Terus ada kayu belakangnya, balkon view-nya langsung view jalanan puncak. Di belakangnya ada gunung apa lah, gue kurang tahu. Gunung Pedut. Oke, gue sekarang ternyata tempatnya gede juga ya. Kayaknya gue cuma ngiterin sekali aja. Jadi intinya gue cuma pengen ngasih teman-teman ngeliat suasana gambarnya yang terbaru seperti apa. Nanti di sini sering kabut nih. Harusnya di sini sering berkabut. Cuma untungnya hari ini lagi cerah, jadi gue bisa ngasih lihat pemandangannya dengan jelas ya. Teman-teman di kamera jelas ya. Oke, stay tune terus ya. Thank you. Rokok dong. Nih, udah. Belum, ntar putaran sekali. A, boleh nanya nggak A? Semalam berapa A? Oh ada harga-harganya. Oh ada harga-harganya. Ah, itu di apa ya? Oh iya. Baca. Glamping suite. Untuk yang suite 1,7 kapasitas 4 orang ya, 4 pack. Superiornya 1,3, 1,4 kapasitasnya 3 pack. Glamping deluxe kapasitas 4 pack. Tenda keong juga ada 4 pack. Tenda dom 700.000 4 pack. Nanti gua foto, nanti di akhir video gua masukin ya harga-harganya. Kalau enggak kalian cek di sini nih harga-harganya. Thank you.
Gue tadi habis kelilingin tempat ini. Tempat ini gede banget ya. Benar-benar gede banget. Pokoknya kalau kalian kelilingin itu ya, 1-2 jam gue rasa gak cukup. Mungkin 3 jam baru cukup. Itu pun kondisi dengan jalan yang santai ya. Banyak spot-spot untuk fotonya dan banyak wahana-wahana untuk ekstrimnya seperti following. Apa yang dari atas itu Roaring Fox ya, yang dari atas kayak dia terjun gitu ke bawah, terus ada ayunan, itu bayar lagi ya, estimasi sekitar 20-30 ya. Kalian cek di video yang barusan gua pertama masuk tuh, gua ada nunjukin pakai GoPro estimasi harganya. Dan di sini juga ada penginapannya ya. Untuk penginapannya harganya di sini ya, kalian lihat aja ya. Nama tempatnya ini Kopi Kabut Sevi Lets atau Kopi Kabut Sevi Lage kalau tulisan Indonesianya. Aduh, ntar guys, capek nih. Jadi tempat ini gue sangat rekomen ya buat kalian yang bawa keluarga, mau foto-foto, mau jalan-jalan. Kalau di tempat ini banyak persamaannya ya, kayak kalau di Jogja kemarin Heha Sky itu mirip, kurang lebih mirip. Ada balon udaranya, ke foto-foto. Kalau di Lembang kurang lebih kayak floating market, kurang lebih mirip. Untuk tiket masuknya terbaru di Mei 2023 itu Rp25.000 untuk weekday, dan di high season itu Rp30.000 untuk motor, Rp5.000. Jadi gue berdua itu tadi menghabiskan Rp55.000 untuk sampai di sini, belum termasuk makanan dan minuman ya. Nanti untuk makanan dan minumannya gue tulis di akhir video ya, menu-menunya ya, kalian cek aja ya. Pesan dong. Kopi Kabut itu kopi yang gula aren ya? Susu gula aren. Hah? Kopi Kabut itu kopi coklat. Yang paling favorit itu? Iya. Satu. Kopi coklat apa kopi apa coklat aja? Kopi coklat. Kopi coklat. Aduh, coba. Apa kopi susu gula aren nih? Ya itu aja. Apa? Oh beda pesannya. Kopi susu. Kopi gula arennya mau panas atau dingin? Dingin. Terus kentangnya mana kentang? Kentangnya mau berapa? Yang mana? Beda-beda. Menu yang mana?
Banyak gak? Ukurannya medium, bisa sharing untuk 2 orang. Iya, yeah, satu. Udah itu aja. Kopinya udah datang nih. Kopi Kabut. Harganya ini satu kopi ini 22.000. Kopi gula aren, kopi kabut. Mahal enggak? Komen ya di komen. Tapi menurut gua standar lah, di mall-mall juga segitu. Cuma kalian dapat pemandangan yang bagus di sini. Coba tes. Enak kan? Lu minum, coba kasih 1 sampai 10. Berapa nilainya? Lo pecinta kopi kan? Biasa. Lah, tanya lo suka ngopi? Gak pecinta, biasa aja. Anda ikan gimana? Sama kopi kenangan? Mirip-mirip, enak ini. Enak ini dikit. Enak ini dikit, guys. Kalau kata David, enakan ini dikit dibanding kopi kenangan. Harganya 22.000. Terus gua ada pesan kentang goreng juga, jadi total gua pesan ini satu sama kentang goreng itu 47.000. Kalau gua minum aqua aja. Bawa dari homestay. Guys, kentang gorengnya udah datang. Harganya kentang goreng harganya itu 22.000. Kopinya 22.000. Jadi 44.000, ada pajak 10%, 48.000. Kurang lebih 48.000 dua menu ini. Nanti untuk menu-menunya di akhir video ya. Gua pesan enggak banyak karena memang tujuan gua udah kenyang juga, gua berdua. Gua kesini memang tujuannya mau ngopi santai aja sembari kelilingin tempat ini ada apa aja gitu, buat konten juga. Oke, teman-teman, gua rasa video kali ini cukup dulu ya, tentang kopi kabut Sevi Lens atau kopi kabut Sevi Lage tulisan Indonesianya. Saran dari gua, kalau kalian kesini bawa makan aja dari luar, kalau kalian budget minim ya. Beli nasi padang deh dari luar, kalian bisa makan di sini, area makannya banyak. Bawa air dari luar, kalau mau budget minim lagi boleh. Tempat ini gua rekomen buat teman-teman yang bawa keluarga, mau bawa pas pacarnya untuk jalan-jalan di sini, gua sangat rekomen. Murah juga, tiket masuknya 25.000, sekali lagi untuk weekend 30.000. Jadi kurang lebih kalau kalian berdua itu 50.000, dan kalau bawa makanan dari luar ya cukup 50.000 itu sama makanan dari luar. Cuma kalau mau makan di sini juga bisa, menu-menunya nanti di akhir video ya. Oke, guys, ingat selalu dukung gua dengan cara subscribe, like videonya, di share kalau nggak suka. Nonton video gua yang lainnya seputar puncak. Ingat slogan gua. Slogan. Live aja. Ini dong. Serius. Slogan. Ingat slogan gua. Ngebelin budget. Thank you.